Lombok kembali melaksanakan sosialisasi sabar pungli. Kali ini dilaksanakan di UPTD Puskesmas Tua Sungai, Kecamatan Tujuh Koto Ilir. Kami siang petugas UPTD Puskesmas dengan senang hati mendengarkan arahan dari Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, terkait sabar pungli. Kegiatan ini bertujuan agar tidak terjadi pungutan liar di Puskesmas, khususnya dalam pelayanan masyarakat. Penarikan di luar batas undang-undang yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dari Jambi, Mas Mul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata.